kan saya kat depa. Okey sayang, insya-Allah abang sofa hari ni. Boleh nak motor nah. Okey. Wah, lori tak dok pula. Cari duit dah mana anak nak makan ayam. Allah lah, banyak duit. Ada RM2, RM50 je. Di ayam tu. Tak dok lah. Ada duit, ada RM2.50 je. Sebab anak aku nak makan ayam ni. Cari mana tu. Kak. Ya? Nak isi ayam tapi duit ada RM2.50. Boleh beli tak? RM2.50 nak beli apa? Kami tak ajar ayam RM2.50 kat sini. Tak ada. Anak kat rumah nak makan ayam. bagi tunjuk dekat kasir tak boleh. Tunjuk dekat kasir, dia akan bagi ayam sekor. Kalau ada apa-apa masalah lagi lepas ni, mai jumpa kami. Allah. Kalau adik perlukan kerja pun, kami ada kerja untuk adik. Alhamdulillah. Dik, jika saat ini kamu sedang diuji, jangan bersedih kerana Allah sedang mempersiapkan kamu menjadi seseorang yang lebih baik. Teruskan berdoa, beriman, berusaha dan berserah kepadanya. Kamu akan temui jalannya, insya Allah.